Om Sony. Yo. Ini Om Sony juga nih. Edo, Bandung. Bandung, asik. Do, mau nanya. Iya. Nah, Danila masih belum ketekan nggak? Masih. Hola. Hai. Ini, hari ini hari Rabu nih. Gue sama Gaby. Anak-anak juga udah rame di track baru. Dadah. Tiga orang. Ada tiga orang, sama kita lima ya. Enam nih. Itu sama si ada Om Rifki. Gimana Kip hari ini Kip? Hari ini main enak. Cuma tadi agak trimming steering aja sih. Trim steering aja? Dari mobilnya lari ke kiri. Oh, lari anjing ya? Lari anjing. Ini gimana Om? Kita track baru nih ya. Track baru sih. Track baru bikinan Wanabut. Ukurannya lumayan gede. Kali ini kita tuh tracknya ada di kayak 8 kayak lebih. Lebih ini karena bentuknya L itu kurang lebih siku. Lebih ya. Ke siku. Ini sih ada bangsa 10x15-an kali ini ya. Gede kok ini. Gede ini. Gede banget. Kalau surface-nya gimana menurut lo? Surface dibanding track Blok M lebih licin nih, track square ya. Lebih licin ini sih. Tapi lebih surface, tapi karena kita semi-semi sauna. Kayak kebantu grip, ada grip dikit sih lah. Iya. Lebih stabil sih ya kalau kita kita udah cobain kemarin main dari jam 3 start, kelar jam 8-an. Stabil sih ya, nggak kayak kalau dulu pegang square kan ada jamnya kan. Iya, sorenya licin, begitu malam tiba-tiba ngegrip. Iya, kalau ini stabil. Masukin pun. Ya iya, suaranya masuk Om. Lu nggak lihat itu nggak langsung. Suaranya masuk. Sama aja sih Om Sony. Om Sony tadi lewat di dalam kamera, bilangnya takut masuk pun, tapi suaranya masuk. Sama aja bohong. Aduh guys. Ini kondisi nggak ada event, gini boring ya kadang-kadang ya. Wah parah sih, parah nggak ada event ini aja baru buka aja lah, senangnya kayak bocah ya. Kayak bocah ya sih, tapi ya gitu udah nggak lama bosan lagi. Bosan lagi. Mau ngapa-ngapain nggak? Kayaknya, udahlah, kalau nggak ada event. Masih terbatas lah. Di depan kita tuh ada track Tamiya juga sih. WD. Mini Yongku. Mini Yongku. Tracknya yang lepas kebut. Habis dilepas, kita berserah pada yang di atas. Iya. Rame juga itu, rame. Rame sih, rame. Ini jadi lebih hidup sih daerah sini. Seru sih, jadi di track sekarang gitu ya. Kayak ngebangun skena gitu loh, skena culture di sininya, culture kan? Di sininya, di Blok M itu ya ada lagi lah, anaknya sih ada Tamiya. Iya, kalau sore tuh semalam, kalau weekend ada yang skateboard di atas ya, weekend ada skateboard di atas. Seru sih, jadi skena di Blok M nya tuh jadi lebih hidup ya, jadi lebih hidup, unik, macem-macem lah ya. Iya, ya rencana sih pengennya sih bulan-bulan depan udah bisa bikin event nih. Ayo dong. Bikin event. Jadi kita areanya di sini juga gede-gede loh. Gede banget sih ini. Ini mau bawa mobil 1x1 kayak bisa sih. Bisa. Saya domelin aja. Bisa. Halo. Gila gak ada event. Gimana nih Gap? Apa ini track, kalau balik lagi ke tracknya. Iya, kita track gimana ya? Track sih buat sekarang sih oke aja sih buat dimainin. Tracknya lebih ngeflow sih. Lebih ngeflow ya. Lebih ngeflow, enggak kalau sebelumnya kan kayak banyak teknikal gitu loh. Iya sih. Kalau yang di square, kalau ini kan kelihatannya sih gampang ya. Kelihatannya gampang, tapi di beberapa susah, clipping point susah. Di beberapa clipping point sih ada yang narik handbrake-nya lumayan juga tuh. Ibarat lu kayak lu salah langkah tuh udah bablas gitu. Iya. Udah bubar aja. Enggak sama kalau udah ketinggalan udah.
hilang. Salah ngegas dikit aja. Bye-bye. Tapi ini mudah-mudahan sih bertahan sih. Gue karena kemarin tuh kita kebanyakan kayaknya bertahan cuman sebulan. Sebulan ganti, 2 minggu ganti. Iya. Ya sebenarnya sih kurang-kurang bagus sih kalau gue bilang ya. Jadi lu gak bisa latihan yang bener. Iya. Karena orang lain di luar aja juga ya kayaknya gitu doang sih. Iya, gue ngeliat di RCDC gitu ya kayaknya. Lainnya enggak aneh-aneh. Jadi sebenarnya kelihatan kalau lu tracknya sama tuh progres latihannya kelihatan sebenarnya sih. Makin kelihatan bisa apa. Iya. Ditambah juga improve-nya lebih ketahuan. Banyak yang baru main juga ya. Iya, karena kasihan juga sih lu baru main sebentar anjing ganti minggu depan. Itu dia. Jadi ya kita mah yang lama-lama enak-enak aja kan. Tinggal gas gitu kan. Kalau ada yang baru main gitu kan, kasarnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Iya. HP-in aja, lagi sayang-sayangnya ditinggal banget. Kacau. Lu gimana Om Al nih? Lagi PPKM gini, bosen juga lah ya? Bosen sih. Gua sekarang lagi malah kayak lebih ngulik kit. Kayak wheelbase gue bermain sekarang yang umumnya kan wheelbase kan 256, 257. Sekarang gue lagi coba main di 245. Wheelbase pendek, jadi produknya si Addiction kan. Apa? Sok itu yang baru belum lu review? Belum. Yang kan gue udah pakai Aston 1. Gue udah beli partnya untuk rubah ke Aston 2. Jadi belum gua apa-apain sih, karena malas juga, pertama malas, kedua sayang juga kalau gak ada event, gak ada apa. Jadi ya pakai dulu yang ada aja sih. Paling permajaan ya bersih-bersihin kit, gitu doang. Iya sih, kit sih. Karena bulu kayak ini, ya mungkin karena tracknya debuan juga sih. Ya, ini agak lumayan debuan. Lumayan debuan. Gitu doang, gak terlalu signifikan. Iya. Sama gua juga nyoba-nyobain nyopot baut lah, apalah. Yang gak jelas ya? Iya, yang cobain aja udah. Cobain. Ya, kemarin kan gue ngerubah posisi shock, inget gak lu? Oh iya, yeah. Mau. Kayak orang gila kan. Ngerubah mobil, kayak mobil beneran ya? Iya. Jadi shock breaker-nya, biasa kan kita di arm kan ya? Di arm. Gue taruh di knuckle, kayak mobil beneran. Iya. Hasilnya, gak enak. Gak enak. Namanya juga R&D ya. R&D. Coba-coba. Gak enak ternyata. Jadi gue gak nyeting juga sih. Cuman kayaknya gue gak coba berapa putaran. Gak enak ya, gue balikin lagi lah ke mas. Aduh, gabut bener kayak gabut. Gue apa ya. Kemarin ganti ini. Gue ganti rod and shock. Rod and shock gue gantiin aja deh. Yang lama gak tau aja udah dull gitu kan. Oh. Lama udah dull. Apa ya, mau diapain lagi nih ya mobilnya. Sok padahal sok nggak kenapa-napa kan, copot pompain lagi kerasan, nggak kenapa-napa masih bisa, masih keburu aja ya. Iya gitu aja. Tapi ngomong kita berapa baru belum sebulan ya buka di sini? Belum lah. Anak barunya lumayan ya? Ada berapa? Lima orang. Ya. Ada berapa kali? Lima orang kan? Kayaknya sih lima. Kan ada satu dia. Yang lumayan. Ada berapa sih pemain lama nongol kayak ada Om Probo. Itu itu tetua. Ketua. Tetua itu apa? Yang dituakan. Yang dituakan. Dituakan RWD. Itu baru tuh. Oh, jadi. Oh, tadi gitu. Atau connect semua ide itu dia. Itu dia. Gak usah dicobain dulu lagi. Jadi kalau mau bangun, mau tahu arti drift, datang ke komunitas. Biar gak salah. Sayang apa? Duit. Sayang. Dan waktu. Sayang duit. Duit, waktunya sih, waktu kayaknya ada. Kan duitnya yang gak ada. Duitnya orang-orang, duitnya orang. Itu update dari sekarang ya. Iya. Jadi segini.
gitu lah. Gitu lah, kita ngobrol-ngobrol. Ya, nanti kita main banyak, ini lah ya, lebih banyak keluhnya. Iya, banyak keluhnya lebih nih. Banyak keluhnya hari ini ya. Temanya adalah gaming ngeluh. Ya Gap, thank you Gap. Kita ngobrol lagi, nanti kita update lagi ya. Dadah. Go. Lihat, terakhir itu luas nih. Oh, bukan ini belakang lagi. Oh, ini belakang. Nanti gua kasih liatin depan-depan nih. Ya, dah.